Nanti beda lah. Timbul. Nanti timbul ya. Mau sembuh hilang. Nah, Husain bin Umar karo Ubaidullah bin Ziyad sampai di Syam. Di sana dia menobatkan Dohak bin Qais dadi khalifah. Wis dibujuk sedemikian rupa sing intine ngene. Demuni ning Dohak bin Qais, alasane apa? Alasane Ubaidullah bin Ziyad menobatkan Dohak bin Qais dadi khalifah apa? Alasane yang pertama, sampean kuwi hafal Quran. Sampean nek adzan ki puenak. Wacanan Qurane fasih. Salat limang wektu ora tau telat. Ora tau mendem. Wis apik sampean iki. Secara kepribadian sing masuk kriteria pemimpin Islam ya sampean kuwi. Ngono, Ubaidullah bin Ziyad. Dirayu-rayu ngono. Akhirnya doa bin Qais gelem. Iki mar posisi Ubaidullah bin Ziyad ngerayu-ngerayu doa iki. Marwan bin Hakam juga ngerti. Watok posisine. Gon kene menobatkan Marwan ning Yordan dhewe menobatkan Marwan bin Hakam ning gon Syam kene menobatkan doa bin Qais. Dan ini panglima TNI lho. Cara zaman ini saiki, Dohak bin Qais itu dalam struktur pemerintahan Muawiyah. Muawiyah itu khalifah, pemimpin atau kepala negara yang ngatur negara itu semuanya ya itu panglima TNI ini. Dan ini Dohak bin Qais ini yang mengendalikan pemerintahan ya Dohak bin Qais. Menkopol bukan. Tentara Nasional Islam. Tentara Nasional Islam TNI. Lah terus akhirnya teko kene iki tetapi ngene Ubaidullah bin Ziyad. Iki engko lek sing dadi khalifah iki betul-betul Dohak bin Qais. Ubaidullah bin Ziyad ini pun juga akan dieksekusi mati. Karena Ubaidullah karena Dohak bin Qais ini orangnya, dan ini sahabat Nabi. Karena orang ini sangat tegas sekali. Orang ini sangat tegas sekali dalam hukum pelanggaran-pelanggaran. Wah, itu Ubaidullah bin Ziyad ini dia khawatir saya sendiri akan terkorbankan bila nanti Dohak bin Qais yang jadi khalifah. Padahal dia sendiri yang ucu-ucui. Akhirnya ngene iki. Ubaidullah bin Ziyad balik ning Yordan. Piye? Marwan bin Hakam ning Yordan teko. Piye kondisine sam? Sukses. Sampean qualify. Kok tenanan kuwi? Tenanan. Lah piye Dohak bin Qais karo Nu'man bin Bashir? Kuwi sahabat Nabi kabeh. Tenang ya, kita habisi nanti. Carane piye? Tak pancinge metu. Ngono wi, Ubaidullah bin Ziyad karo Husain bin Umair. Sing penting sampean siap ae nggon kene. Nggon kene Yordan iki Marwan bin Hakam karo Abdul Malik bin Marwan didukung orang-orang Bani Umayyah melumpuk di sini. Bersiap untuk menyambut pembantaiannya Dohak bin Qais karo Nu'man bin Bashir. Dipancing metu. Mergane nek ning Syam kene ora mungkin wong Yordan iki wani nyerbu Syam. Karena ini prajurit terlatih soko penaklukan-penaklukan Romawi, tentara-tentara Romawi dulu di sini banyak. Maka dua orang ini dipancing metu. Nanti yang menjadi khalifah biar Marwan bin Hakam. Terus Ubaidullah bin Ziyad karo Husain bin Umair setelah memberitahu di sini, dia balik lagi ke Syam. Balik lagi ke Syam terus sesampainya di sana dia ngomong sama Dohak bin Qais, Ubaidullah bin Ziyad ngomong sama Abdul bin Qais. Gini, khalifah itu tidak ada di istana. Pemimpin Islam itu bukan berada di istana, tetapi di medan perang.
Lah terus penobatane ning medan perang. Penobatane bukan di istana, itu pemimpin Islam. Pemimpin Islam kok penobatan kok apa di istana. Di istana sambil minum-minum, sambil pesta-pesta, enggak begitu. Pemimpin Islam itu penobatannya di medan perang. Dewat bin kowe sih diomongi ngono iki. Dadi iki sampean khalifah, tetapi penobatannya orang nggon kene. Ayo perang. Metu. Penobatannya ini medan perang. Budalah Dohak bin Qais karo Nu'man bin Bashir. Di daerah namanya Marot Rohit. Rohit tuh ngetok. Marot Rohit. Di gledeng metu. Di gledeng metu. Tur krono iki orang-orang sang di sini banyak yang tentara-tentara yang menjadi yang sangat taat kepada Dohak bin Qais karo Nu'man bin Bashir. Ngene dipancing metu. Ngono. Sampai di sini keluar dari Sam. Keluar dari Sam. Ini. Nah, di sini namanya Marot Rohit. Terus sesampainya di sini iki pasukan sami ini tidak pasukan sam atau Dohak bin Qais dan Nu'man bin Bashir digelendeng Ubaidullah bin Ziyad karo Husain bin Umar ini bukan dibenturkan dengan pasukannya Abdullah bin Zubair tetapi dibenturkan karo pasukannya Marwan bin Hakam. Sementara di saat yang sama Abdullah bin Zubair berhasil melakukan sana-sana. Jadi iki Ubaidullah bin Ziyad ini mikire untuk mengokohkan Syam itu di Syam sendiri harus ada satu pemimpin dulu baru nanti kokoh. Dan Ubaidullah bin Ziyad ini tidak mikir kekuatannya Abdullah bin Zubair di sana-sana tidak diperhitungkan dulu, mikir internalnya dulu. Sampai di sini di Marut Rohit ini dibantailah ini Dohak bin Qais karo Nu'man bin Bashir. Potong kepalanya dan seterusnya. Pembantaian besar-besaran yang mungkin entar sih. Baru setelah itu Marwan bin Hakam digelendeng ning Syam dari Yordan ke Syam dinobatkan di sini. Dadilah Marwan bin Hakam sebagai khalifah. Tetapi nanti juga dibunuh juga oleh Ubaidullah bin Ziyad. Karena Marwan bin Hakam ini nanti dia menjadi pemimpin di Syam ini hanya 1 tahun. Terus salah satu caranya juga nanti pada saat di Yordan sini Marwan bin Hakam ini oleh Ubaidullah bin Ziyad untuk mengukuhkan kekhalifahane Marwan bin Hakam. Ubaidullah bin Ziyad ini mengambil salah satu istrinya Yazid. Dijupuk dirapik nih karo Marwan bin Hakam. Terus setelah pembantaian di Marot Rohit ini tadi sukses, Marwan bin Hakam beserta para pendukungnya ngengkruk Isam di sini tampil menjadi ngengkruk. Nabi mengelumpuh di kono. Menduduki Sam. Jadi khalifah di sini Marwan bin Hakam. Di yang menopang ya ini Husain bin Umar sama Ubaidullah bin Ziyad. Akhirnya kekuatannya pada tahun itu sebetulnya kekuatan Syam, kekuatan Damaskus atau kekuatan Bani Umayyah itu sebetulnya hanya di sini saja. Di tempat-tempat yang lain itu sebetulnya sudah direbut oleh Abdullah bin Zubair. Sebetulnya sudah tinggal mengecil, tapi nanti sukses besar ini. Abdullah bin Zubair nanti terus dibunuh habis ini. Jadi ini Ubaidullah bin Ziyad dengan Husain bin Umar akhirnya berhasil membuat semacam ini tadi. Di sini tampil Marwan bin Hakam sebagai khalifah. Makanya nanti di struktur itu yang mana? Itu di struktur itu. Sudah?
Itu di struktur yang itu atau di struktur yang resmi di sejarah Islam itu yang menjadi pemimpin atau khalifah di dinasti Umayyah itu Muawiyah, Yazid, Muawiyah bin Yazid, terus Marwan. Ya prosesnya seperti ini. Proses tampilnya Marwan bin Hakam jadi pemimpin di Bani Umayyah itu begitu, dinasti Umayyah itu begitu itu. Jadi sebetulnya dinasti Umayyah itu habis sampai teko Muawiyah bin Yazid. Setelah itu sudah anak turunnya Marwan bin Hakam. Nah, nanti Marwan bin Hakam di sini hanya 1 tahun. Ubaidullah bin Ziyad sama Husain bin Umar inilah dua orang inilah yang menopang, yang mengarsiteki Marwan bin Hakam tampil menjadi khalifah. Nah, Marwan bin Hakam jadi khalifah di sini, sementara di saat yang sama Abdullah bin Zubair mendapatkan dukungan luas dari masyarakat muslim. Menurut Ibnu Hazm yang kita baca tadi, wa ta'ifatun anahu amirul mukminin. Menurut Ibnu Hazm dan para ulama sejarah yang lain, sebetulnya melihat fakta sejarah yang semacam itu, yang menjadi khalifah dunia Islam tahun 684 sampai 692 wafatnya Abdullah bin Zubair, itu sebetulnya Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah. Melihat gonjang-ganjingnya Sam seperti itu tadi, itu tidak layak sebetulnya disebut sebagai khalifah. Di antaranya Muawiyah bin Yazid. Menurut Ibnu Hazm, Muawiyah bin Yazid tidak layak disebut sebagai pemimpin dunia Islam atau khalifah. Yang pantas disebut adalah Abdullah bin Zubair. Tetapi justru di sejarah mainstream Islam yang sampai kepada kita hari ini, dalam catatan-catatan itu, Abdullah bin Zubair itu sama sekali tidak muncul sebagai khalifah dunia Islam, ya lah. Bahkan saya sendiri kan merasa asyik, loh, Abdullah bin Zubair pernah jadi khalifah. Lah, Kak, mengenai kalau belajar sejarah jadi tahu begini ini. Lama loh itu, 684 wafatnya Yazid sampai 692, berapa tahun itu? 8 tahun. 8 tahun loh jadi khalifah. Lumayan lama. Hampir 2 periode. Tetapi secara tulisan sejarah mainstream Islam malah tidak muncul. Misalnya para pemimpin Islam, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Yazid, Muawiyah bin Yazid, Marwan, nulisnya begitu. Abdullah bin Zubair tidak muncul. Padahal sebetulnya 8 tahun dia jadi khalifah seperti ini. Di sini gonjang-ganjing dan hampir mati nih padam. Bahkan penduduk Syam itu mayoritas sudah memberikan baiatnya kepada Abdullah bin Zubair. Tetapi kemudian berbalik sejak Marwan bin Hakam menjadi masuk ke Damaskus, di sana dia mendapatkan jadi khalifah, penduduk Syam memberikan baiatnya dan mendukung dia. Dan itu diarsiteki oleh dua orang ini. Kejadiannya itu 686 penobatannya ini. Nah, terus kemudian setelah ini penduduk Syam ini bulat mendukung Marwan bin Hakam, ternyata Marwan bin Hakam jadi khalifah hanya setahun. Nah, bagaimana nanti kisah kematiannya ya di ngaji berikutnya. Bagaimana Marwan bin Hakam tiba-tiba mati? Dan apa yang membuat penduduk Syam ini begitu antusias mendukung Marwan bin Hakam? Karena didukung oleh dua orang ini, dan propagandanya dua orang ini di dalam mendukung Marwan bin Hakam adalah legitimasinya Marwan bin Hakam adalah Marwan bin Hakam mengawini istrinya Yazid. Di saat yang sama Abdullah bin Zubair di sini sangat populer. Penduduk Hijaz semuanya mayoritas mendukung Abdullah bin Zubair, Basra, Kufah sudah mendapatkan banyak dukungan. Tetapi ya dukungan-dukungan saja, bukan dukungan militer.
Lah tokoh-tokoh yang menolak, tokoh-tokoh yang menolak kepemimpinannya Abdullah bin Zubair, tokoh-tokoh Hijaz maksudnya, tokoh sahabat Nabi yang menolak kepemimpinannya Abdullah bin Zubair adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, terus Abdullah bin Abbas, terus Muhammad bin Ali al-Hanafiyah, terus Ali Zainal Abidin. Empat tokoh ini menolak kepemimpinannya Abdullah bin Zubair. Nah, empat orang ini kepemimpinannya, mereka mengakui kepemimpinannya siapa? Mereka mengakui kepemimpinannya Yazid. Padahal Yazid sudah mati. Padahal Yazid sudah mati, tetapi empat orang ini menganggap kematiannya Yazid itu hanya isu. Itu hanya hoak yang disebarkan orang-orang yang tidak suka pada Yazid. Masalahnya ngono. Karena itu padimu ora seneng ning Yazid ae terus mbok elek-elek. Pada waktu itu belum ada WA sama Facebook. Ya. Karena seperti itu informasi tidak sebagai seperti hari ini. Terus perang lolo harta. Jadi posisi ini empat tokoh ini satu di Thaif, Abdullah bin Abbas itu di Thaif, yang tiga itu di Madinah. Empat tokoh ini menolak kepemimpinannya Abdullah bin Zubair. Empat orang ini tetap mengakui kepemimpinannya Syam. Gitu. Padahal di Syam sendiri sebetulnya sedang terjadi gonjang-ganjing semacam itu, tetapi empat orang ini tidak tahu. Orang ngerti krono apa? Krono ora tahu gelem metu kok. Nang masjid ae wiridan ae ora ngerti dunia politik. Super. Nah. Super iki lak mobil. Mobil Cooper. Mini Cooper. Mini Cooper. Wah. Untuk mobil. Yo man. Gitu. Empat orang ini mengakui kepemimpinannya tetap Syam, menolak kepemimpinannya Abdullah bin Zubair. Kenapa? Karena empat orang ini enggak ngerti bahwa sebetulnya di Syam ini sedang terjadi pergantian pemimpin secara ekstrim itu tadi. Jadi pada utuh ya, selesai ya. Sekarang kita simpulkan. Pada sekitar tahun 684 sampai 688 gitu. Enggak usah ngitung sampai teko wafate Abdullah bin Zubair, dihitung aja sampai teko tahun 688. 684 sampai 688, dunia Islam punya banyak khalifah. Yang pertama Abdullah bin Zubair. Ada juga yang jadi khalifah yang lain, yaitu Duhak bin Qais. Ada juga Marwan bin Hakam. Gitu. Ada juga Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid sik klebu, sik ketong. Jadi sudah ada banyak khalifah di tahun itu. Itu belum yang kecil-kecil. Di sini Khurasan ini di sini mendirikan kekhalifahan sendiri pada saat itu. Namanya Nafi' al-Azraq. Nafi' al-Azraq ini awalnya dia tahun yang sama dia mendukung Abdullah bin Zubair. Memberikan bayatnya kepada Abdullah bin Zubair. Tetapi Abdullah bin Zubair ini ternyata orangnya pro Utsman. Pro Utsman bin Affan. Nafi' al-Azraq ini salah satu putra-putranya orang-orang yang disebut dengan Khawarij itu loh. Dan Abdullah bin Ibadi. Nah, di sini mereka memberikan bayatnya kepada Abdullah bin Zubair. Tetapi karena Abdullah bin Zubair ini pro Utsman, akhirnya dua orang ini menolak kepemimpinannya Abdullah bin Zubair. Mereka mendirikan kekhalifahan sendiri. Jadi nek dihitung khalifah ada berapa tahun itu? 5 ya. Abdullah bin Zubair. Terus Duhak bin Qais. Terus Yazid. Muawiyah bin Yazid. Terus Marwan bin Hakam. Terus
Nafik Al-Azraq ada 5 paling tidak. Nah, ini mereka terus-terusan gimana ya, mereka untuk mencari solusi siapa pemimpin mereka, kaum muslim ini, mereka mencari siapa pemimpinnya, caranya gimana yo? Tidak ada jalan lain lagi selain perang. Sing menang kok ya jadi pemimpin. Seperti yang dilakukan oleh Ubaidullah bin Ziyad dengan Qusay bin Umair, untuk sapa sing pantas jadi pemimpin ditarung nih antarane Marwan bin Hakam karo Doha. Jadi salah satu kriteria khalifah di dunia Islam itu adalah pemenang perang. Makanya ngejak perang slogan ini. Rebut dulu, nikmati kemudian. Salah satu kriteria jalan untuk menjadi khalifah di dunia Islam itu salah satu jalannya adalah dengan perang. Ora enak pemilu ning Islam ini. Nyoblos kertas, foto, lain lain perang enaknya wes. Bacok-bacokan gue sing sik urip ya kuwi dadi khalifah. Lho sampai hari ini kan begitu antara Taliban, ISIS, Jaisul Islam, Al-Qaeda, apa nih? Boko Haram, Boko Halal. Iki mereka kan punya khalifah sendiri-sendiri itu. Ahmadiyah juga punya khalifah sendiri. Ma'iyah itu khalifah dewe. Ini perang beruas ngono sapa sing menang ya kuwi dadi khalifah. Jalan untuk jadi khalifah di dunia Islam itu ya perang. Sunae ngono tadi aja sampai pemilu. Pemilu bid'ah. Gawe ane wong kafir. Pemilu itu produk kafir. Gila. Produk Islam itu untuk mencari pemimpin. Yang produk Islam itu ya perang. Jangan sampai pemilu wong Islam ini, wong Islam perang ae. Lah ning Indonesia iki nyapa kok wong Islam mayoritas ora perang-perang. Nyocotok nyapa mergane? Lah mergane ora dikai senjata. Ya jel dicekeli senjata, dibolehkan senjata. Buh, wis kan biyen. Kan jaman Demak to kok saiki. Wong Islam bacok-bacokan dhewe. Mek perkorone sitok tok. Ora dilarang di negara ini dilarang bawa senjata. Kan itu saja persoalannya aslinya. Senjatane cocok kok niki. Saiki mangane wong Islam gur nyocot wis nyocot kok wis. Wes itu materi kita pada pertemuan kali ini. Itu sebetulnya keterangan ini tadi ringkasan dari hampir keseluruhan halaman. Ringkasan ringkasan 2-3 halaman yang belum berurutan itu 3 halaman keterangan ini tadi yang belum diterangkan pada pertemuan kali ini tadi adalah wafiha maktalun Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini Nu'man bin Bashir karo Dhuhak bin Qais yang belum diterangkan dan yang satu paket ini. Intinya kalau nanti Nu'man bin Bashir dan Dhuhak bin Qais ini wafatnya di waqatu maraji rahib wa maqtalu Dhuhak bin Qais al-Fihri radhiyallahu anhu, itu
intinya dua orang ini nanti matinya di Marajurohit karena dibunuh oleh Ubaidullah bin Ziyad sama Husain bin Umair untuk proses mengukuhkan menampilkan Marwan bin Hakam jadi khalifah. Wes pirang menit? Wes. 1 jam 7 menit. Sampai di keterangan ini tadi, yang belum paham ditanyakan. Pertanyaan. Orang-orang beriman ada pertanyaan? Belum, Man. Tidak ada. Bagus. Sing wau kula tanglet menika. Tangkal permasalahan yang mirip dengan apa? Amr bin As dan Mughira bin Ubas sebagai apa? Penyebab Islam penyebab yang merusak Islam. Yang merusak kekhalifahan di Islam itu adalah sahabat Nabi sendiri. Bukan Zionis, bukan Yahudi, bukan Kristen. Bukan Majusi. Majusi, bukan Illuminasi. Bukan Dajjal, bukan Freemason. Bukan Freemason re. Yang merusak kekhalifahan Islam itu ya sahabat Nabi sendiri. Menurut Ibnu Katsir yaitu Mughirah bin Syu'bah dan Amr bin As. Nah, kaitannya dengan ini apa? Kaitannya dengan ini adalah rentetan panjang peristiwa ini kalau ditelusur ulang lebih jauh ke masalah ke masa sebelumnya itu yaitu songko dari Daumatul Jandal dari Daumatul Jandal zaman perang Siffin. Tidak ada pertanyaan? Ini berarti intrik-intriknya politik sama ya dengan kejadian Daumatul Jandal dengan sama. Padahal pada masa tahkim Daumatul Jandal itu Ubaidullah bin Ziyad mungkin masih kecil, sudah lahir tapi mungkin masih kecil. Ini Duhak bin Qais ini kan perlu sedikit dikupas profilnya ya. Ubaidullah bin Ziyad ini adalah anaknya Abdullah bin Ziyad. Abdullah bin Ziyad itu anaknya atau saudara tirinya Muawiyah. Ziyad bin Abihi itu loh. Nah, Ubaidullah bin Ziyad ini dia awalnya pendukungnya Ali. Syiah Ali dia. Terus Ubaidullah bin Ziyad ini terus kemudian dia mau takluk di Kufah. Mau manut sama Muawiyah kemudian dijadikan gubernur Kufah. Sebelumnya dia gubernur Khurasan, gubernur ini akhirnya jadi gubernur Kufah ini. Pertanyaan dari Mas Wildan Nafi'i. Ali Zainal Abidin kan anak Husain yang berseberangan dengan Yazid. Husain terbunuh karena konflik dengan rezimnya Yazid. Kok Ali Zainal Abidin mengakui Yazid? Bagaimana penjelasannya, Gus? Bagaimana penjelasannya? Itu penjelasannya sudah ada di ngaji yang lampau. Ali Zainal Abidin itu gini, saudara yang beriman. Dia itu salah satu dari keluarganya anak-anaknya Husain yang selamat di Karbala ya toh bersama perempuan itu siapa namanya itu beberapa orang perempuan dan salah satu laki-laki yang masih kecil ya ini Ali Zainal Abidin ini selamat di peristiwa Karbala. Selamat artinya tidak dibunuh. Selamat di peristiwa Karbala itu dan bersama perempuan-perempuan itu kemudian ditampung di Kufah. Ya toh?
ditampung di Kufah, gubernur Kufah, oleh gubernur Kufah kemudian disetorkan ke Yazid di Damaskus. Rombongan perempuan dan Ali Zainal Abidin itu loh. Sampai di Damaskus, keluarganya Husain itu diperlakukan sangat baik oleh Yazid. Diperlakukan sangat mulia oleh Yazid atas dasar desakan dari Dohak bin Qais dan Uthman bin Bashir. Jadi Yazid memberikan suaka politik kepada keluarganya Husain itu berdasarkan rembukan dengan para majelis qadhi dan juru fatwa di pemerintahan Damaskus, yaitu dua orang ini. Akhirnya keluarganya Husain itu diperlakukan sangat mulia, sangat baik, dipulangkan ke Madinah oleh Yazid, dikawal pasukan militer itu. Oleh karena itu, sesampainya di Madinah, Ali Zainal Abidin dan para keluarganya Husain, yang perempuan itu, mendapatkan suaka politik, mendapatkan jaminan keamanan. Maka kemudian ketika di kemudian hari, di kemudian bulan, di kemudian tahun, Yazid mengirimkan pasukannya menumpas pemberontakan Mekah, Madinah dan Mekah, pemberontakannya Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair dan lain-lain itu. Pasukan ribuan pasukannya Yazid masuk ke Madinah, meletus peristiwa Al-Harrah itu, ya. Keluarganya Husain ini selamat, sama sekali tidak tersentuh. Oleh karena itu Yazid, apa, Ali Zainal Abidin itu tidak anti Yazid karena diberi suaka politik. Nah, ini kayaknya yang komentar ini tadi, dia ini ngajinya enggak ikut. Dia kayaknya ngajinya itu hanya berdasarkan dari sumber-sumber Syiah yang orang-orang Syiah mendeskripsikan Ali Zainal Abidin itu anti Yazid. Tidak. Justru Ali Zainal Abidin itu kemarin di peristiwa Al-Harrah itu kan sangat jelas itu digamblangkan. Gamblang sekali Ali Zainal Abidin menemui pasukannya Yazid, tidak dibunuh, dilindungi, dan itu kan sangat gamblang itu penjelasannya di Ibnu Katsir ini. Jadi Ali Zainal Abidin itu tidak anti Yazid. Lah orang-orang Syiah yang anti Yazid, yang orang-orang Syiah itu mengklaim mengikuti Ali Zainal Abidin, mereka itu bukan mengikuti Ali Zainal Abidin, mereka menuruti hawa nafsu politiknya sendiri. Kan gitu. Orang-orang Syiah jika konsisten pada mazhab sucinya, mazhab imam sucinya, mestinya orang-orang Syiah itu pro Yazid sebagaimana imamnya, yaitu Ali Zainal Abidin itu. Kan gitu. Ini da, urusan politik ae, ora usah ngendeng-ngendeng. Syiah ae urusan politik, ora usah ngendeng-ngendeng, ora serius-serius. Roh pemimpinmu makan bersama karo Yazid. Biasa ya bro, urusan dunia ya. Santai lah, tenang lah. Bingung gak rambut dewe. Padahal ikut sego goreng. Padahal ikut acara masak bersama. Tapi bingung. Sepertinya yang komentar ini dia tidak mengikuti ngaji yang pas itu. Ali Zainal Abidin itu bukan anti Yazid. Justru Ali Zainal Abidin itu anti Abdullah bin Zubair. Nah lagi, tokoh yang difigurkan oleh Syiah selain Ali Zainal Abidin yang pro Yazid, siapa? Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah contohnya. Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah itu justru melarang keras penduduk Madinah melakukan pemberontakan kepada Yazid. Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah jauh hari sudah menghalang-halangi penduduk Madinah untuk termakan propaganda para kelompok yang menghujat Yazid sehingga meletus peristiwa Al-Harrah itu. Itu Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah sebetulnya sudah mencegah. Ojo, ora usah gawe propaganda pemberontakan-pemberontakan. Utamakan perdamaian, sing penting awakmu ngibadah, iso ngibadah dengan tenang, dengan nyaman. Masalah kepemimpinan wis ben dipek kono ora apa-apa.
Muhammad bin Ali Al Hanafiyah salah satu contohnya. Contoh yang difigurkan apa? Salah satu tokoh yang difigurkan oleh kaum Syiah. Dan itu pro Yazid. Memberikan bayatnya untuk Yazid. Nah, justru Ali Zainal Abidin dan Muhammad bin Ali Al Hanafiyah ini tidak mau memberikan bayatnya kepada Abdullah bin Zubair. Jadi jangan salah identifikasi. Iya, ruwet politik menggak-menggok ono. Nah, yang anti Abdullah bin Zubair dalam konteks kepemimpinan loh ya, bukan dalam konteks kepribadian loh ya. Yang anti terhadap Abdullah bin Zubair itu salah satunya selain Ali Zainal Abidin dan Muhammad bin Ali Al Hanafiyah adalah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Jadi jangan dipikir Abdullah bin Zubair itu juga didukung oleh semua tokoh sahabat Nabi, enggak juga. Termasuk Husain itu juga anti Abdullah bin Zubair dalam hal kepemimpinan. Ayo piye? Betulnya ngaji ini kan berurutan ya. Berurutan setiap kali satu kali pertemuan paling lama 1.5 jam. Nah, materi ada di sana dan materi ini sebetulnya bersambung. Waktunya saja yang timeline ngajinya saja yang terpisah. Dan digawe rotok kerep ya. Semoga. Niki si penanya nih ngakoni. Kemarin pas dah ikut streaming. Enggak dia kota ya. Iya, boten napa-napa. Enggak apa-apa, biasa. Sini, saya seneng juga ada yang nanya-nanya begitu. Bagus itu. Nah, ya jadi melalui forum ngaji ini panjenengan dapat kejelasan bahwa Ali Zainal Abidin dan Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, dua tokoh yang difigurkan, yang diglorifikasi, yang diprofilisasi oleh, yang dideskripsikan oleh kaum Syiah itu bukan anti Yazid, malah pro Yazid. Ali Zainal Abidin itu sangat mengecam keras orang yang mengecam Yazid. Karena Ali Zainal Abidin itu langsung, secara langsung, secara real merasakan barokahnya Yazid. Ya itu apa? Ya suaka politik itu. Syafaat. Terus ada lagi. Ada. Ah. Lah, ini tadi sebetulnya Abdullah bin Zubair itu dibaiat wa buyinga fi Rajab itu. Jadi yang kita baca itu bulan Rajab. Wa buyinga fi Rajab ba'da'an aqoman nasanah wa salatia nahwa salasati ashurin bila imamin itu. Itu Abdullah bin Zubair dinobatkan atau dibaiat menjadi khalifah itu sebetulnya sejak pasca peristiwa Karbala. Peristiwa Karbala. Jadi bukan pada saat ini tadi, bukan pada saat kita ngaji itu, tapi sudah lampau. Padahal waktu itu sudah, kalau misalkan Husain tidak berangkat, diberikan ke Husain. Iya. Husain piye? Husain ki panggah nekat budal kayak. Padahal dia punya kesempatan emas untuk tidak berangkat. Tetapi mungkin karena dia nyocok-nyocok nih peristiwa mencocok-cocokkan dirinya dengan ramalan Nabi. Kata budal ya, kan saya sudah diramalkan mati dalam Karbala begini. Nah, nek ora budal kok ora Nabi hoak. Tak budal ae ben pangkat dadi Nabi. Mbah kowe piye? Kenyataane ra disujud-sujud. Mbok sate pateni tenan sing mateni dihujat. Piye? Sing mateni Husain itu seharusnya dipuja sebagai pahlawan wong. Dia pelaku
pelaku ramalan loh. Yang mewujudkan ramalan itu kan berjasa besar. Ya, ya. Jadi yang membantai Husain itu kudune dapat penghargaan luar biasa. Karena tanpa tenaganya dia, ramalan Nabi tidak terlaksana gitu. Nah, kalau ramalan Nabi tidak terlaksana berarti kenabiannya akan meragukan. Lo malah dihujat itu piye? Sing bantai Husain iki kutune di dadekne pahlawan. Iya toh, cara berpikirmu kok ngono. Lah aku ya ngono, lah cara berpikirmu kok ngono. Aslinya kamu yang meragukan kenabiannya Muhammad. Makane lho nek arep menek Husain mati ngono ya ora sambok kaitne karo ramalane Nabi Muhammad. Tadi muar melejitimasi keyakinanmu yang gawe atas nama Nabi Muhammad. Nganggi air mas kita jawi lho. Romo sih. Kesempatan. Pun, sikap? Iya. Iya, gua. Majelis kita tutup sarang-sarang. Lawan tunggu penutup majelis kados biasanya. Alamun kotimun lah yumalu sama'u tanazahan kaulin wa filin wa niyatin bihi astashri minkul ridain wa nuruhu talinun li qalbi'in dajali wahairati faya rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawir bihi qalbi wa sami wa muhlati naruddu bika ada min kulli wijhatin wa bil ismi armi min al-buhdi bishatat fa anta roja'iya ilahi wa sayyidi fa farrib juyusan li adawati urmi urat wa summa wa adhim summa ammi aduwan wa ahrisumu ya zalali bihaus samad al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.